kecurigaan lah. Maksudnya ini kan mama si korban ini dikirim rekam suara ke ayah korban bahwa anak-anaknya meninggal dalam keadaan demam tinggi. Di mana datang ayah si korban, ditanya di mana kuburan anak. Sampai sekarang nggak dikasih tahu. Itu tahu setelah terkuak semua ini. Ini diberitahu kamu pasca berapa hari meninggal? Sudah 2 hari setelah meninggal. 2 hari, berarti sudah dikebumikan? Sudah dikebumikan. Nah, akhirnya ayah korban lah kemari buat lapor. Iya, maksudnya diam-diam dari Simlu berangkat kemari supaya jangan tahu maksudnya iya atau benar. Lalu dia kemari, diselidiki. Alhamdulillah hari ini anak kami sudah diotopsi.